Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing belut di kuburan, teman-teman. Di kuburan etnis Tionghoa ya, alias kuburan orang Cina. Kuburannya super mewah, teman-teman. Lihat tuh. Di depan kita ini semuanya kuburan ya, atau pemakaman. Nah, tanah yang belum dijadikan makam, dibersihkan oleh orang dan dijadikan persawahan. Ini bakalan jadi persawahan, teman-teman. Namun belum ditanami saja. Karena di situ sudah ada bibitnya ya, yang hijau sana itu. Makanya ini saya bisa pastikan adalah persawahan nantinya. Dan saya sudah mencari lubang tadi di pinggir parit kecil ini. Alhamdulillah menemukan satu. Ini lubangnya. Nah tuh, super jumbo. Saya mau coba pancing ya, mudah-mudahan ada belutnya. Kita pakai umpan udang. Oke, umpannya sudah masuk. Oh, ada teman-teman. Kayaknya babon itu. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Wah, kepalanya besar. Oke, dimakan. Mantul. Mudah-mudahan bukan babon ceking ya. Kepalanya gede itu, nggak tahu badannya. Talinya berjoget-joget. Tarik lagi, lut. Sudah giliran ya. Apakah sudah? Lihat tarikannya. Oke. Wow. Sudah ini, teman-teman. Sikat. Babon super bosku, tapi umpannya tidak kemakan ternyata. Kena ke perutnya. Wih, gede woi. Belut kuburan. Sehat bergizi dia. Tuh. Babon super. Strike perdana langsung dapat yang gede ya. Memang luar biasa. Kalau sudah rezeki, bakal lari kemana meskipun mata kailnya tidak dimakan. Malah nyangkut tuh. Nyangkut ke badannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita cari yang lebih besar. Mana tahu ada. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super josh. Jadi sekarang saya sudah semakin dekat dengan pemakamannya, teman-teman. Tuh, di depan kita ini. Berjajar rapi pemakaman. Dan lubang belutnya. Saya temukan satu di sini. Mudah-mudahan ada isinya. Tuh. Kita tes ya. Ayo kita coba. Dimakan. Alhamdulillah. Ada yang nyambar, teman-teman. Mudah-mudahan gede juga. Kok tidak ditarik? Aneh betul. Oh, sepertinya sudah ini. Tidak pakai sikat, teman-teman. Lumayan. Ini dia. Tidak pakai sikat, belutnya dapat. Lumayan besar. Bagi bongsor. Sudah mantap ya. Ini sudah layak untuk dibawa pulang. Tapi belum kuning, masih putih. Soalnya
bukan belut babon ya. Kalau dia babon pasti jadi kuning nih. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari lagi lubang-lubang belut di sekitaran kuburan ini. Mudah-mudahan ada. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super Josh. Ini lubang selanjutnya, teman-teman. Sangat besar. Kita coba ya. Airnya joget-joget. Dia nongol. Ada, teman-teman. Gede. Gak mau keluar dia, nongol langsung masuk lagi. Langsung saja kita pancingi. Wih, trot sambarannya. Luar biasa. Mudah-mudahan bukan babon ceking. Mantul sekali penunggu kuburan ini, gede-gede. Bikin saya merinding, melihatnya. Sambarannya juga dahsyat. Udah belum lu? Kok makanya begitu? Aneh betul. Kasihan. Lu makan lagi. Oke, sambaran kedua. Lihat tarikannya tuh. Sangat mantul. Woi, santai lu, santai lu. Lut. Woi. Mau dibawa kemana itu? Sudahkah? Sudah ini. Sikat. Set. Airnya sampai muncrat. Kuat sekali tenaganya, lihat. Sampai naik turun airnya. Is gede. Gedenya. Itu dia, teman-teman. Wow, rajanya ini. Besar minta ampun. Sampai kewalahan saya nariknya. Gedenya. Ini dia rajanya, penunggu kuburan. Wow. Besar kali. Babon kuning. Super duper gede. Memang mantap spot ini ya, teman-teman. Luar biasa. Sampai geleng-geleng kepala saya ini melihat ukurannya. Wow. Makan apa dia sampai besar kayak gini ya? Asli. Besar-besar semua ya yang kita dapat hari ini. Memang super duper joss. Hari keberuntungan saya ini. Alhamdulillah. Besar banget. Ini yang paling besar. Gila tarikannya tadi. Bikin saya kewalahan. Super gede. Rajanya penunggu kuburan. Besar pakai banget. Dia sudah letoy ini. Sudah capek dia. Melawan tarikan saya tadi. Gede kali. Jarang-jarang saya dapat yang sebesar ini ya. Super joss. Ini karena gede banget, jadi saya spesialkan ya buat teman-teman. Buat Kang Uci Sanusi, buat Pelinang Lempot, buat Bang Jerry juga. Terus buat Kang Awang-Awang, buat Kang Iwan juga. Terus buat siapa lagi ya? Pokoknya banyak banget sih sebetulnya teman-teman yang request minta sebutin namanya, namun saya itu lupa terus. Soalnya banyak, jadi mohon maaf ya teman-teman. Namanya yang tidak saya sebutkan. Jangan marah ya.
Bukannya saya nggak mau, tapi saya ini lupa. Oke, ini saya jadikan strike penutup, teman-teman. Panen belut babon di kuburan. Luar biasa mantap. Oke, kita lanjutkan perburuan belut kita di lain kesempatan ya. Saya Juanda Faisal, izin pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Super duper joss.